Bekalan beras putih tempatan di pasaran Negeri Sembilan adalah mencukupi, namun diakui terdapat beberapa premis perniagaan yang mengalami kehabisan stok bekalan. Pengerusi jawatankuasa bertindak keusahawanan, sumber manusia, perubahan iklim koperasi dan kepenggunaan negeri, S.V. Rapan berkata premis perniagaan telah pun membuat tempahan dari pembekal dan akan menerima stok dalam masa terdekat. Beliau sehubungan itu mengingatkan pengguna untuk tidak membuat pembelian panik dan hanya membeli beras tempatan dalam kuantiti yang diperlukan sahaja. Jelasnya, pembelian panik hanya akan menyebabkan gangguan rantaian bekalan tempatan dan merugikan pengguna lain di kawasan tersebut. Sementara itu, Virapa memberitahu berdasarkan rekod Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Negeri, sejak 7 Julai hingga 14 September lalu, sebanyak 167 pemeriksaan di bawah Op Jamil meliputi pasar raya besar, pasar raya, pasar mini, kedai runcit dan lain-lain premis perniagaan telah dilakukan.